Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini rencananya kami mau ngambil anakan anis kembang yang minggu kemarin tidak jadi kami panen karena masih terlalu kecil. Dan hari ini kalau tidak salah tepat 10 hari setelah kami bertemu kemarin. Oke, doakan teman-teman semoga saja tidak ada yang mengganggu. Karena biasanya sarang anis kembang kalau tidak dirusak oleh beruk bisa juga dirusak diambil oleh burung-burung predator. Jadi semoga saja anis kembang yang kemarin masih ada. Oke teman-teman, beri terus video kami. Oke teman-teman, tidak, kita sudah hampir sampai di sarang anis kembang yang kemarin. Nah, itu dia teman-teman sarangnya. Semoga saja anakannya masih ada. Ini dia teman-teman. Ini temanku. Oke. Nyar lah. Ini dia sarang yang kemarin tidak jadi kami ambil karena anaknya masih kecil. Mudah-mudahan masih ada. Oke, kita skip dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Kosong. Aduh, sayang sekali teman-teman. Sepertinya ada predator yang memangsa anaknya. Padahal kalau perhitungan ini masih di dalam sarang ini baru 10 hari. Kurang bukan rezeki kami ini teman-teman. Oke. Mudah-mudahan kami ketemu yang baru. Kita cari lagi. Belum rezeki. Mudah-mudahan ketemu yang baru sebagai penggantinya. Terjatuh. Nah, itu ada penampakan sarang. Mudah-mudahan ada isinya teman-teman. Ini dia teman-teman. Semoga-semoga. Semoga saja. Coba tarik teman-teman. Alhamdulillah mantap, teman-teman. Anak dua teman-teman. Oh. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat yang anakan dua lagi. Wow. Oke. Alhamdulillah. Gantinya teman-teman. Hal ini dulu. Skip dulu. Alhamdulillah. Ada dapat gantinya teman-teman. Walaupun cuma anakan dua. Yang kemarin anakan tiga tapi tetap disyukuri. Oke. Nah, ini ada satu sarang teman-teman. Mudah-mudahan ada isinya. Kok dijepai? Kosong teman-teman. Kelihatannya anakannya sudah keluar. Ambil yang ini dulu. Sudah keluar anaknya. Mantap nih kawan. Anak dua nih teman.